Namo Buddhaya. Halo, apa kabar pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi bisa menemani Anda kembali dengan acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu Manage Your Mind. Kata kuncinya adalah mind it's not everything but everything come is from mind. So manage your mind. Mungkin pikiran bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya itu berasal dari pikiran kita. Jadi bagaimana kita mengelola pikiran kita agar bisa menjadi menjalani kehidupan jauh lebih berbahagia. Baik, pemirsa Dharma TV, pada kesempatan kali ini saya senang banget karena membahas tentang nama saya. Waduh, tentang nama saya. Jadi orang tua saya, terutama ibu ya, mama itu memberikan nama saya itu Sadana Devi. Dibacanya itu Sadana Dewi. Dewi Sadana. Kalau menurut mama pada waktu itu Sadana adalah tarian Siwa, tarian Tuhan katanya, kata ibu saya. Apa sih artinya, karena nama saya aneh gitu kalau dibandingkan dengan masyarakat Jawa lah ya, kalau di Malang ya. Kok namanya aneh banget, disangkanya orang India padahal kami gak ada darah India. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menguatkan imunitas keyakinan atau sada. Kita akan bertanya dengan berdiskusi dengan narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah Yang Mulia Bhikkhu Dhammawijaya Mahathera. Apa kabar Bante? Ya, Sukihoto, Namo Buddhaya. Semoga kebahagiaan menjadi milik kita bersama dengan mengagungkan kebijaksanaan dan kemurnian Sang Buddha yang kita agungkan bersama. Ya, Bante, terkait dengan tema kita tentang imunitas atau imunitas keyakinan atau yang disebut sada. Saya ingat sekali bahwa ibu saya dulu tidak ingin menikah dan ingin menjadi seorang bikuni, Bante. Maka beliau sampai umur 31 tahun itu enggak mau menikah sebenarnya ya. Tapi akhirnya ketemulah dengan bapak saya dan akhirnya lahirlah saya ini di antaranya, Bante. Karena orang tua menyuruh, udahlah kamu menikah aja, nanti kalau udah punya anak kamu bisa lah meneruskan menjadi bikuni. Sempat jadi samanera, Bante, ibu saya nih, enggak mau menikah gitu. Tertarik India terus. Akhirnya lahirlah kami-kami ini. Sampai kemudian nama-namanya pun itu berbau karena ada ajaran Muslim juga. Jadi kakak saya namanya Nur Siddhartha, gitu. Yang pertama ada Nur dari Islam dan Siddhartha dari Buddhis, gitu. Sampai segitunya Bante. Dan nama saya itu Sadana Dewi. Itu maksudnya apa, Ma, waktu itu? Itu adalah tarian Tuhan, The Dancing of Siwa. Dan di tempat saya itu selalu ada entah patung Siwa atau apapun Siwa, itu saya juga nggak ngerti itu apa kaitannya Buddha dengan Siwa. Dan di sini pun saya lihat ada patung Siwa di Bante. Loh, apa nih gitu, kayaknya hari ini memang harus membahas nama saya ini. Iya. Bante, nah sebelum masuk ke situ Bante, apa sih sebenarnya pengertian imunitas secara umum nih? Kok ada imunitas keyakinan? Apa maksudnya imunitas? Imunitas itu kan kita tahu bahwa hidup kita itu banyak virus yang menyerang ke dalam kita. Okay. Kalau badan kita ini tidak ada imunnya, kekebalan yang mampu menampeng dari virus-virus itu, kan kita sakit terus. Supaya kita tidak menderita, itulah yang dikatakan kita membutuhkan keyakinan itu dibangkitkan sebagai kemampuan untuk memberikan tameng daripada virus-virus supaya tidak muncul dan tidak masuk ke dalam batin kita, dengan cara kita harus paham apa itu Buddha Ratana, Dhamma Ratana, Sangha Ratana sebagai keyakinan kita bahwa inilah tiga belian yang harus kita bangkitkan bersama, bukan percaya bersama. Kalau kita percaya nggak ada gunanya juga. Tetapi kalau kita bangkitkan apa itu Buddha Ratana, berarti kita tahu Buddha Ratana itu, kita akan mendapatkan perlindungan
kalau kita memiliki kebijaksanaan. Bijaksana itu artinya ada energi faktor-faktor positif, juga ada energi negatif. Yang mana yang negatif itu kita buang, 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 yang positif kita masukkan. Kalau kita tidak bisa memilah antara positif dan negatif, yang benar dan salah, yang terang dan gelap, kita tidak bisa tahu itu, kita selamanya tidak punya tameng, tidak punya imunitas. Akhirnya kita terserang terus virus, karena itulah menyebabkan kita bingung, kacau, dan stres, menderita terus. Tetapi kalau kita bisa memilah-milah, oh ini yang gelap, yang jelek, yang membuat kita menderita, jangan dimasukkan. Nah ini yang terang, yang baik, yang positif, yang bisa membuat kita lebih damai dan lebih bahagia, ayolah kita masukkan bersama. Bisa memilah seperti ini, disitulah kita punya kebijaksanaan. Memilih sing apik dimlebono, sing sampah dibuang kabeh. Nek dilebokno kabeh, ya itu namanya kacau balau. Nah, kebanyakan itu. Iya, ya api iya, ala iya gitu. Iya, ya, betul loh. Iya, benar itu kebanyakan begitu. Ya, jadi nggak punya sikap gitu ya, prinsip. Ya, dia tidak ada ketegasan ke dalam dirinya sendiri. Nggak berani untuk memutuskan, sing api, sing elek tetap buat, elek harus dibuang. Oke, itu selalu berada di persimpangan, bukan di kebijaksanaan. Bingung terus saya kira. Ya, itu karena dia masih bodoh sih. Oke, kurang ada pengalaman. Ketegasan dan bukan jadi polisi yang tegas. Kamu salah, salah. Kamu benar. Itu selesai. Oke. Bahkan secara intelektual pun, setinggi intelektual bagaimanapun juga bisa terpleset di antara yang baik dan buruk ini tadi. Pastilah, jadi itu bukan karena intelektual yang pandai, tetapi cara menata pikiran kita, cara kebijaksanaan kita, cara tahu mana yang terang dan gelap itu harus dipelajarin semua. Karena Sang Buddha itulah satu-satunya yang membahas semuanya secara detail. Sing api tetap api, sing jelek tetap jelek. Jadi diterangkan mana yang positif dan mana yang negatif, itu jelas dan terang, tidak ada satupun yang diragukan lagi. Oke, secara hukum yang baik ya baik, yang benar ya benar, yang salah ya salah. Itu hukumnya seperti itu kan penting. Ya itulah, makanya itu kita belajar itu istilahnya Sang Buddha menekankan bahwa beliau bisa mendapatkan kedamaian itu karena dia bijaksana. Bijaksana itu tahu di daerah mana yang merupakan kedamaian yang sesungguh-sungguhnya, disitulah dia mencurahkan energi pikirannya masuk dalam kedamaian terus-menerus. Nah itulah yang dikatakan arah kesadaran kita masuk dalam kedamaian, kita pun juga menemukan kedamaian itu. Jadi bukan dimonopoli kesucian kebuddhaan itu hanya milik Sang Buddha. Semua orang yang punya batin dan pikiran hanya tergantung arah pikirannya mereka mau kemana. Kalau arah pikirannya dia masuk dalam kesadaran yang merupakan inti sadar sempurna, kita juga mendapatkan damai sempurna. Kalau kesadaran kita 20%, kita dapat damainya 20%. Ya, jadi tergantung sampai di mana energi kita masuk dalam kesadaran itu berapa persen. Kalau kita bisa masukkan semua, 100% kita akan damai dan bahagia. Itulah yang dikatakan logika yang jelas. Tidak ada monopoli bahwa ini hanya miliknya Sang Buddha. Surga hanya milik Sang Buddha. Tidak benar itu. Ya, oke. Nah, pengertian imunitas dalam dhamma atau keyakinan beragama itu apa, Banti? Dalam dhamma atau keyakinan beragama. Oke, otomatis juga jelas. Dhamma itu sesungguhnya yang sudah sering saya katakan, hanya menjelaskan bagaimana kita bersama-sama menggunakan mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut kita, tubuh kita, dan pikiran kita. Siapapun juga yang salah arahnya, melihat sesuatu yang salah, mendengarkan sesuatu yang salah, makan sesuatu yang salah, menggunakan tubuh dengan salah, semuanya dia akan menderita. Itu aja. Jadi kalau kita tidak mau menderita, jangan salah jalan dengan arah keenam indera kita. Pakailah yang benar, yang baik, yang mampu membuat kita ini positif, ini baik, ini sungguh-sungguh indah dan mendatangkan kita bahagia. Arahkan ke sana. Nah itu pasti kita akan mendapatkan reaksi yang positif juga. Jadi itu namanya hukum aksi reaksi itu bukan monopoli milik Sang Buddha, milik semua alam semesta. Jadi Sang Buddha itu ajarannya bukan hanya kepada dunia ini. Para dewa-dewi di alam jagat raya ini menjadi murid-muridnya beliau. Karena dia masih membutuhkan bagaimana menata pikiran yang lebih tinggi, dan lebih tinggi, lebih sampai yang tertinggi. Kalau kita hanya mengajarkan cuma satu, surga satu, neraka satu,
dia tidak tahu, kasihan. Ilmunya mereka dengan ketidaktahuan berani untuk bicarakan surga cuma satu, neraka cuma satu, selesai. Bande, maaf ya, katanya menjadi manusia adalah salah satu berkah utama. Kenapa Bante? Dibandingkan dengan menjadi makhluk-makhluk surga di berbagai tingkatan. Sekarang begini, kita kalau di alam-alam surgawi, kita begitu happy, lupa. Cobalah sekarang kita lihat aja, orang-orang yang kaya raya sudah happy, punya istana, punya kekayaan, semuanya biasa. Dia tidak mau akan sama agama, tidak mau belajar agama Buddha, tidak mau mengembangkan sesuatu yang lebih mendapatkan kekayaan secara batin, nggak mau mereka, oh aku sudah menemukan asik surga di situ kok. Ya. Istilahnya di zona nyamannya dia gitu ya. Nah, jadi kan dia sudah nyaman di dalam dunianya. Benar. Terus? Otomatis dia tidak mau mencari sesuatu yang lebih nyaman. Tetapi kalau kita sekarang di alam manusia ini, ya terkadang untung, terkadang rugi, terkadang menderita. Senang, terkadang menderita. Jadi ada campur aduk. Iya, iya betul. Tetapi aku yang cari yang mana ya? Kok hanya ini aja bolak-balik ya ini aja. Akhirnya kita cari, aku mau mencari yang lebih bahagia dengan meditasi. Aku lebih tenang, lebih tenang. Oh, lebih bahagia ini. Aku lebih indah, lebih menyenangkan, lebih bahagia. Jadi dia mau mencari cara untuk menemukan yang lebih bahagia itu gimana? Yang bebas dari penderitaan itu gimana? Yang bebas dari kekotoran badan itu gimana? Jadi kesempatan karena tahu, karena ada suka duka, untung rugi, cinta benci, penderitaan dan kebahagiaan itu sangat cepat kita rasakan ada dua-duanya. Kalau di surga happy terus lupa yang menderita. Oke, okay, okay. Jadi penderitaan itu bermanfaat sekali ya bagi orang bijaksana melihat ya. Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Nanti kita lanjutkan lagi Bante. Baik, Pemirsa Dharma TV, jangan kemana-mana pembicaraan semakin seru, kita ketemu setelah satu ini. Baik, menguatkan imunitas keyakinan atau sada kita bahas ini. Bante, kalau di alam, ini pertanyaan selanjutnya, setelah kita tahu betapa keberkahan hidup di alam manusia, karena kita bisa mengenal apa itu penderitaan, benci, dualitas lah ya, ada dualitas, sehingga kita mau menuju kemana nih itu jelas. Dan kalau di alam surga, karena itu happy terus, berada di zona nyaman, ya keasikan aja di situ. Siapakah yang diajar oleh Sang Buddha di alam-alam dewa? Apakah mereka-mereka yang di zona nyaman ini, ataukah ada para dewa yang ingin belajar lagi tuh? Ini kita, saya nggak tahu Bante ini. Saya dikasih bocorannya Bante, kali saya ada di sana nanti. Sebenarnya begini ya. Ya, ya, di ya. Alam dewa itu mereka juga ada yang merasa dia akan ada sesuatu yang bahaya untuk dirinya. Oke. Okay. Seperti ada kelompok dewa Subrahma. Dia dengan bidadarinya 1000. Kalau mereka yang lainnya kan 73. Ini 1000 nih, banyak. Tambah seraka ini. Ya, nah itulah namanya dia surganya lebih tinggi, memang lebih bahagia. Ya, ya, pada satu setiap hari itu happy terus berbuat sesuatu yang menyenangkan. Karena ada 500 yang terbang ke atas, ada 500 di bawah terus ganti gitu lah. Pada satu saat, yang di atas itu mengambil bunga-bunga, disebarkan. Tahu-tahu sep, hilang. Wah, yang di bawah ini kita pikir, oh kamu mau buat permainan apa lagi? Ini menyenangkan, ini sesuatu yang baru, gitu. Menyenangkan, dia menghilang mana? Kamu ngumpet di mana ya? Saya cari sini, cari. Loh, nggak ketemu. Laporan ke Subrahma. Bos, bojomu 500 hilang. Nang di, bu, aku gak roh. Tak boleh-boleh, nggak ketemu. Oh ya, sebentar. Saya gunakan mata dewanya dia. Kemana ya? Ketahuan dia masuk di alam sengsara, menderita di situ. Aduh, koncoku dewe bojoku kok mati kabeh nang sengsara semua. Akhirnya dia sangat menderita, terpukul. Lalu setelah dia agak enak tenang, dia tanya, aku nanti sesudah selesai di sini mau kemana? Dia lihat, seminggu lagi kamu juga akan kumpul di tempat yang sama sama istri 500 kamu itu. Di sana menderita. Pasti semuanya menderita. Aku menderita seperti itu. Menderita sekali. Wah, dia kan takut dan khawatir.
Akhirnya dia tanya pada dewa yang sini, yang sana, gimana ini yang atas ini? Sampai yang di atas, gimana ini? Kita juga tidak tahu. Coba kamu tanya way out-nya kepada Sang Buddha yang ada di Cetawana itu. Oh iya, Sang Buddha saya yang tahu. Tanyalah kepada beliau. Lalu dia malam hari datang. Karena Sang Buddha menyediakan waktu, jam 10 malam sampai jam 2 subuh. 4 jam ini. Datang ke Sang Buddha pakai puisi. Bagaimanakah Sang Buddha untuk menghilangkan rasa takut dan khawatir, bingung dan cemas, yang akan datang akan terjadi seperti ini dan seperti itu. Bagaimana menghilangkan semua itu? Apa yang Sang Buddha katakan? Manusia yang selalu menggunakan energi kesenangan yang terus-menerus tanpa disadarin bahwa energi itu memerosotkan batin dan pikirannya. Maka itu kita harus mencegah energi yang menyenangkan itu dengan menyetop semua indrawi kita, latihlah, kembangkan vipassana kita untuk menenangkan gejolak pikiran, membersihkan pengotor-pengotor semuanya itu, sampai menemukan intinya sang batin yang hanya sadar sepenuhnya, sadar, masuk sekuat-kuatnya dalam kesadaran sebagai inti yang terkuat, teng, diikutin semuanya, 501 itu, teng. Dan apa yang Sang Buddha katakan itu punya kekuatan yang luar biasa, diikuti dengan sungguh-sungguh, tes, dia masuk dalam kesadaran, bisa 30% masuk kesadaran kuat di sana, disitulah dia melenyapkan semua penderitaan, 30% mencapai sotapati, kesucian yang pertama, berarti dia sudah menutup alam sengsara, dia bahagia. Jadi dengan demikian itulah kebutuhan-kebutuhan begitu banyak, ratusan miliar di sana yang bahagia, ada masalah dia datang ke Sang Buddha untuk mencari mas, menyelesaikan masalah mereka. Demikian juga terkadang kala dewa Brahma Saka itu, dewa raja Indra itu, pada satu saat dia merasakan, aku juga tidak lama lagi nih, akan mati nih. Bagaimana saya mengatasi supaya aku tidak mati nih? Dia tanya, datang ke Sang Buddha. Tanya, macam-macam, dan sambil dikasih dhamma yang demikian indahnya, akhirnya timbullah rasa senang dan gembira yang luar biasa, tanpa disadarin, mati saat itu, berubah juga langsung. Dia tetap sebagai indra itu lagi, yang dewa yang lain tidak sadar, toh, bahwa dewa indra ini sudah mati, lahir lagi sebagai dewa indra baru. Dia tidak sadar itu. Jadi itulah yang dikatakan, keluar biasaannya Sang Buddha itu bisa merubah cara berpikir yang luar biasa menjadi sesuatu seperti biasa, tapi mencapai kualiti batin yang luar biasa. Itu tidak ada satupun guru yang mampu sehebat Sang Buddha. Karena Sang Buddha itu sangat-sangat hebat dan piawai dalam cara berpikirnya, mampu menuntun tiap-tiap individu dengan arah yang tepat, arahnya yang berguna dan langsung bermanfaat saat itu juga. Itulah kehebatannya. Ya, Bante, ini seorang sadha nih yang bertanya nih. Bante, kalau saya mengamati bahwa Buddha ini atau Pangeran Siddhartha Gautama yang sudah menjadi Sang Buddha, itu murid-muridnya itu tingkat tinggi semua nih Bante, bukan tingkat rendah kalau menurut saya, dalam artian kesadarannya loh ya, kesadarannya gitu Bante. Jadi kalau ke tingkat kematangannya gitu, manusia ini bukan yang bodoh banget gitu loh. Apakah itu benar Bante? Muridnya dewa, para bhikkhu, seperti itu Bante. Tapi dengan kesadaran yang sudah tidak seperti umumnya lah Bante. Menurut Bante gimana? Ini menurut kisahnya nih Bante. Begini ya, istilahnya Buddha ini kan bukan hanya Buddha Gautama toh. Sudah ada banyak Buddha yang lainnya. Jadi setiap kelahiran Sang Buddha ini dia selalu membabarkan dhamma banyak murid. Tetapi dari banyak murid itu tidak semuanya menjadi suci semua. Ada sebagian yang masuk ke alam dewa. Dia bertekad saya mau menjadi muridnya Sang Buddha lagi, menjadi murid Sang Buddha. Akhirnya dia berulang-ulang mengikuti cara jalan Sang Buddha. Pada satu saat dia bertekad, aku sekarang sudah banyak berbuat baik. Aku bertekad, mudah-mudahan aku bisa ketemu Sang Buddha yang akan datang lagi. Hanya dia berulang-ulang seperti ini, dia tahu pada satu saat dia menunggu di alam tertentu,
katakanlah dia punya cita-cita mau bertemu sama Sang Buddha yang akan datang, tahu-tahu masuk di alam surga tingkat keempat ini. Oke. Nah, Pangeran Siddhartha di sana juga sebelum jadi Buddha itu, dia jadi Wesantara itu ya. Jadi situ pada satu saat para dewa Brahma itu mengajak, sudah saatnya kamu lahir ke bumi untuk menjadi Buddha. Tapi tidak langsung percaya dengan kata-kata itu mereka. Sang Buddha dengan kekuatan sendiri melihat apakah syarat-syaratnya kebuddhaan itu sudah memenuhi syarat. Karena dia itu kan sudah memupuk paramita itu yang luar biasa, dia tahu syaratnya apa saja, harus memenuhi semuanya. Ketika melihat sudah memenuhi syarat, dia turun. Nah, turunnya ini otomatis dewa-dewa yang lain menguncarkan, "Ore, calon Buddha sudah lahir ke bumi, ayo-ayo kita senang, ikut gembira, Sang Buddha sudah lahir ke bumi." Nah, dari situlah yang namanya dewa-dewa yang punya tekad itu lahir juga. Dia mau lahir ke bumi juga, yang dekat-dekat Sang Buddha, toh. Ya, nah, ya, itu berarti dia sudah memupuk kesempurnaannya sudah cukup banyak. Sehingga dengan demikian ketika dia lahir dengan dekat Buddha, ketika Sang Buddha membabarkan dhamma, Teng suci. Jadi mereka cepat mencapai kesucian. Kalau kita tidak ada keyakinan sama Sang Buddha, tidak ada keyakinan sama apa yang Sang Buddha ajarkan, tidak ada keyakinan untuk menjalankan cara untuk menemukan kedamaian, tidak pernah dilaksanakan sama sekali, kita jauh. Tidak ada ikatan karma pula. Miliatan lagi kelahiran, kita tidak akan ketemu lagi. Iya, Bante. Iya, betul itu, Bante. Ada ribuan banyak orang tuh lewat di jalanan gitu, kita nggak kenal juga, nggak ada ikatan karma gitu. Karena suatu ikatan itulah kita ketemu semua, Bante, ya. Ya, itu dialah. Ada pelajaran yang memang harus harus kita pelajari, ya, Bante. Ya, luar biasa itulah tarik-menariknya hukum energi di antara kita, ya, sebenarnya, Bante, ya. Nah, Bante, dalam Aguttara Nikaya 3.10 ada 5 kekuatan dhamma atau pancabala dalam internal diri manusia. Apa saja itu, Bante? Ya, pancabala itu sesungguhnya ya itu sada atau keyakinan. Di dalam keyakinan itu sangat dibutuhkan wirya, harus semangat. Wirya ini ada semangat untuk poin yang terpenting itu apa, tergantung sati kita, arah dari pikiran kita. Arah pikiran kita itu fokusnya kemana? Fokusnya ke hal yang terpenting adalah di dalam batin dan pikiran kita fokus ke sana terus-menerus. Sehingga disitulah yang dikatakan, siapapun yang mempelajari tata cara bergeraknya arah pikiran ini secara terus-menerus, disitulah kebijaksanaan. Kalau kita belajar ilmu yang di luar, itu tidak akan menimbulkan kebijaksanaan sama sekali. Ya. Oke, baik. Kita lanjutkan nanti. Wah, ini pelajaran menuju ke pengertian dalam, ya, pemirsa. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan salah satu ini. Masih di Business Your Mind bersama Satna Dewi dan narasumber kita yang mulia Pikudama Wijayo Mahathera. Baik, Banti, ada tadi Pancabala. Ya. Yes. 5 kekuatan itu adalah sadha, keyakinan. Yakin itu berarti juga bisa diuraikan lagi, yakin sama Buddha Ratana, bahwa kebijaksanaan, kesadaran yang kuat, dan kesucian Sang Buddha itu sebagai poin yang penting atas, bisa dicapai atas usaha beliau sendiri. Kita juga kalau mau ke sana juga harus usaha sendiri, tidak bisa minta. Itu kalau kita diajar minta, itu salah, pandangan yang salah, harus usaha sendiri. Gitu? Ya. Jadi kita yakin sama Buddha Ratana, kita juga yakin sama Dhamma Ratana, karena betul juga bagaimana menggunakan keenam indera ini, siapapun juga yang arahnya negatif menggunakan keenam indera itu salah, reaksinya juga negatif ke pikiran kita. Tetapi siapapun juga yang menggunakan ke arah yang positif, reaksinya juga positif untuk pikiran kita. Tetapi pikiran ini ternyata bisa dilatih sedemikian rupa bagaimana dikendalikan, bagaimana dibiasakan berpikiran positif, bagaimana untuk menenangkan gejolak pikiran dan bersih berulang-ulang, akan menimbulkan kualiti batin yang luar biasa. Itulah sesungguhnya dhamma. Dhamma ini bukan di dalam kitab suci, tetapi harus dijalankan kesucian dalam batin dan pikiran kita. Kalau ini sudah dijalankan dengan tepat, akan muncullah yang dikatakan sangha. Siswa-siswa Sang Buddha yang telah melaksanakan dengan benar dan baik di dalam keenam indera itu,
dengan tepat arahnya, tepat gunanya, tepat dia dapat manfaat langsung ke dalam dirinya. Kalau kita sudah punya agama puluhan tahun, nggak dapat manfaat. Loh, dari dulu kok kene bingung, ya gelisah, ya takut, ya jengkel, ya mangkel, ya stres, ya kacau balau terus. Berarti dia sama sekali tidak mendapatkan manfaat dari agama yang hanya tertulis di KTP. Bahwa agama bukan di KTP. Agama tidak mindset, cara berpikir kita yang super dahsyat, yang lain dari yang lain, dibentuk sedemikian, mampu menyingkirkan 30% kita bahagia, 30%. Menyingkirkan 40% kita bahagia, 40%. Kalau masih 100% kita kotor, jelek, busuk, menderita. Jadi kita bukan menjadi manusia yang menderita seperti itu. Bagaimana kita menciptakan yang lebih damai dan lebih bahagia, itulah yang terpenting. Maka itu siswa sang Buddha itu sudah melaksanakan cara yang sesungguh-sungguhnya. Jadi agama Buddha itu hanya teori. Yang penting melaksanakan, sudahkah kita mampu melaksanakan, mengendalikan keenam indera ini dengan tepat arah, tepat gunanya, tepat manfaatnya, lebih damai dan lebih bahagia telah kita tingkatkan? Kalau iya, berarti kita sudah dapat manfaatnya. Itu namanya sangha. Kalau sangha ini sudah ada, ternyata harus wiriya, semangat. Semangat untuk meningkatkan quality, makin lama makin tinggi, makin sempurna, makin murni. Kalau kita tidak ada semangat itu, oh semuanya sudah tergantung atas yang menentukan. Kita pasrahlah. Marilah kita gunakan 16 dupa tiap malam jam 12 bersembahyang, bertekad. Kalau memang di bumi dan alam semesta ini ada para dewa yang sakti dan suci, berilah petunjuk dalam mimpi saya. Kalau memang aku telah menjalankan agamaku yang salah, dan aku minta memberikan, mendapatkan agama yang terbaik yang aku bisa temuin, tancap. Nanti malam itu kita, siapa tahu ada dewa yang kasihan sama kita, kasih petunjuk. Nah, harus begitu. Kalau kita tidak berani begitu, kita kasih petunjuk siapa, nanti dapat wahyu. Orang bilang wahyu toh. Jadi dewa ini ngomongin, dikasih penjelasan. Itu akan bisa terjadi. Jadi kalau sudah demikian ini, otomatis wirya, lalu sekarang tergantung itu sati kita, arah pikiran kita. Arah pikiran kita kalau selalu masuk dalam pikiran kita terus menerus, fokus dalam pikiran kita terus menerus, ini namanya samati. Fokusnya hanya melihat pikiran, lalu panya akan muncul. Tahu, pikiran ini yang membuat menderita begini, pikiran ini membuat kita bahagia, pikiran ini yang seperti ini membuat kita bebas dari penderitaan, kita akan tahu sendiri, jelas sendiri. Itulah lain sekali ajaran Sang Buddha dengan cara mereka yang tidak tahu sama sekali. Bagaimana? Semangat ya. Semangat Bu Bante ya. Jadi keyakinan ini timbul apakah dari mengalami itu tadi Bante? Baru timbul namanya keyakinan, atau keyakinan ada di depan? Ya otomatis keyakinan itu kan kita harus belajar dulu. Ngalami dulu ya. Belajar dulu dengan membaca teori. Belajar dulu dari mendengarkan. Belajar dulu dengan melatih sendiri sungguh-sungguh. Kalau kita hanya belajar terus, tidak ada pernah latihan, kok dari dulu pancet ya? Aku sudah belajar loh, kitab suci sudah saya pelajarin loh, tapi aku tetap bingung, tetap gelisah, belum ada kesucian sama sekali. Karena di zaman Sang Buddha juga begitu. Ah, banyak biku-biku yang hebat-hebat bisa mengajarkan. Muridnya sudah suci, tapi dirinya belum suci. Karena dia merasa, aku sudah banyak kok, muridku aja ribuan. Buat apa aku? Kan sudah cukup. Aku sudah banyak. Tetapi ketemu Sang Buddha, oh kitab suci kosong datang ya. Oh ada apa? Ngomong-ngomong. Oh ya saya mau permisi berangkat lagi, ada tugas. Oh kitab suci kosong mau pulang ya. Dia dikatakan begitu, kitab suci kosong, akhirnya pulang direnungkan. Kitab suci kosong itu apa sih artinya? Artinya sudah memahami kitab suci tapi kosong di dalam manfaat ke dalam dirinya sendiri. Makanya itu dia sadar, oh iya ya, aku belum mencapai apa-apa ini. Aku harus belajar ini, belajar untuk mencapai tingkat yang tertinggi. Akhirnya tanya ke guru yang hebat-hebat, ke Sariputta, ke Moggallana, terus yang hebat-hebat ditanya, tolonglah aku. Terima kasih. Aduh, kamu itu pintar, mana aku sanggup mengajar orang sepintar kamu. Karena kan orang pintar kan sombong ya. Jadi dia tuh dilatih supaya menghilangkan kesombongan, enggak berani untuk ngajar seolah-olah gitu. Akhirnya dia ketemu,
Kamu belajar aja sama Samnera loh, yang masih 7 tahun. Tapi dia sudah mencapai loh, mencapai suci loh. Coba belajar sama Samnera yang 7 tahun. Dia ini sudah 60-an lebih. Waduh, masa aku kakek-kakek belajar sama cucu ini? Lihat dia tingkat kualitasnya sudah tertinggi. Kamu kan belum apa-apa. Belajar aja enggak apa-apa lah. Jangan malu-malu lah. Sadarlah kamu belajar aja. Ya, sudah terpaksa lah. Samnera, tolong ya ajarin aku untuk mencapai yang tertinggi. Loh, sungguh-sungguh loh kamu mau belajar sama aku. Kalau aku perintah ini, perintah kamu mau ikut ya? Iyalah guru, aku pasti ikutin. Oke, belajar sungguh-sungguh ya. Oke, ayo kita ke sungai atau ke pantai laut gitu. Kamu orang yang pintar, cara meditasi kamu spesial. Gimana spesialnya? Oke, sekarang ikutin saya katakan. Ikutin ya, kamu masuk ke lautan sana. Terus-terus, jalan. Sudah sampai ke leher, kamu bilang ya. Guru, sudah sampai di leher. Oke, maju sedikit lagi. Aduh, sudah mau mendekatin mulut. Oke, satu langkah lagi, dengarkan baik-baik. Ya, oke, sekarang dengarkan nasihat saya. Ada lubang tempat. Apa itu? Tokek. Berada, dia ada 6 lubang di situ. Bagaimana engkau bisa menangkap tokek itu ketika dia keluar? Tangkap, langsung pegang dengan sungguh-sungguh. Semuanya itu caranya yang terbaik adalah tutup 5 lubang dulu, hanya tunggu 1 lubang. Kapan dia keluarnya? Tangkap dengan sungguh-sungguh. Disitulah letaknya. Dengan penuh kesadaran, tangkap sungguh. Akhirnya dia tahu. Oke, sudah tahu ya, sudah tahu. Mundur 1 langkah lagi, peng, masuk ke dia. Aduh, sebentar lagi aku mau mati ini. Mau maju dong, bukan mundur. Aku mau mati ini, harus cepat-cepat memahami bagaimana menangkap inti dari semua pikiran. Disitulah sadar sepenuhnya. Peng, wah, langsung dia mencapai. Karena diketahui itulah intinya di sana, kesadaran itulah yang harus kamu tangkap di dalam pikiranmu sendiri. Jangan mencari yang lainnya, itu aja. Langsung dia mencapai itu saat itu juga. Langsung arhat. Paham gitu. Suci ya? Murni, langsung keluar. Itulah tadi ajaran itu, walaupun dia 7 tahun hebat bisa mengajarkan sehebat. Seperti itu ya. Itu tadi maju kan Bante, bukan mundur. Maksudnya ya, maju sampai hidung masuk. Ya, istilahnya terserah maju mundur ya. Kita kan istilahnya tahu lah waktu itu caranya. Tenggelam, akhirnya ke... udah pasrah udah tutup lubang semuanya udah nggak mikir apa-apa ya, ya langsung menuju ke situ ya Bante ya, ke kesadaran itu mungkin seperti itu. Nah dalam agama Buddha keyakinan itu disebut apa Bante? Ya itulah, keyakinan itu adalah sadha itu sendiri. Sadha ya. Itu kan ada 5 macam tadi. Oke, itu merupakan pondasi dan landasan pijakan yang kokoh untuk mencapai dan meraih kebahagiaan yang dicita-citakan. Apakah benar demikian? Ya, kalau kita berani jujur menganalisa, tidak ada kekuatan yang lebih penting dari semua kekuatan. Sang Buddha tidak pernah mengajarkan, kamu harus kuat, jadilah presiden, jadilah orang yang terkaya, tidak pernah menekankan itu. Tetapi Sang Buddha lebih menekankan, bangkitkan keyakinan kamu dengan sepenuhnya. Walaupun itu, kamu nanti bisa jadi rajanya dewa, atau rajanya manusia di dunia ini, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan. Ketika kamu memiliki kemampuan, memiliki batin yang bersih, hanya cukup 30% kebersihan yang kamu bisa bersihkan, kamu mencapai tingkat kesucian yang pertama, itu lebih hebat daripada yang hebat. Walaupun dia menjadi raja dewa, kalau kamu bisa mencapai sotapati, itu sangat-sangat luar biasa. Anda terbebaskan dari semua neraka, bahagia pasti akan menjadi tujuan akan Anda capai. Baik, Bante. Untuk mencapai kesucian itu ketika kita sudah di titik suci itu, apakah manusia bisa tergoda lagi untuk tidak suci gitu, Bante? Terganggu lagi lah untuk tidak suci. Ini jangan dibahas, Bante. Pemirsa TV, kita akan ketemu salah satu ini. Baik, di segmen terakhir ini
Minute Your Mind masih bersama saya Sapna Dewi dan menguatkan imunitas keyakinan atau sada. Iya Bante, yang tadi saya tanyakan terpotong nih. Kita sampai pada suatu zona suci itu tadi, hening, sempurna. Apakah manusia masih bisa masuk lagi dalam suatu kondisi ketidaksucian? Ya, kalau dikatakan sudah mencapai kesucian, berarti dia itu sudah menata pikiran sedemikian hebatnya, dia sudah memiliki antivirusnya yang kuat. Oke. Jadi kalau ketika dia sudah punya antivirusnya yang kuat, imunitasnya sudah kuat, tidak akan ada virus yang bisa menyerang lagi. Maka itu, kesucian yang pertama saja itu sudah luar biasa. Dia pasti memiliki ucapan dan tingkah laku yang sudah terjaga dengan baik, secara alami itu. Tetapi kalau ucapan dan tingkah laku masih bobrok, berarti kita hanya ngaku-ngaku suci. Tapi belum suci, bobrok ya. Ucapannya sakar PDW, kelakuan juga sakar PDW, belum suci. Pikirannya keliru. Nah, ya otomatis kan, itu kan. Berarti kalau pikiran keliru berarti dia belum pasti masuk ke alam bahagia. Benar. Karena tidak menentu pikirannya itu, dia masih bisa sengsara. Karena yang menentukan bukan KTP, bukan percaya kita, tetapi bagaimana kualiti batin dan pikiran kita. Kalau up and down terus begini, berarti kita juga belum tentu bisa ke alam sengsara, bisa ke alam setan, bisa ke alam binatang. Jadi kita itulah yang namanya alam semesta ini bukan berdasarkan apa yang kita percaya, tetapi berdasarkan kebiasaan-kebiasaan gelombang pikiran kita diarahkan kemana. Kalau kita tetap rendahan, sudah jangan terlalu membanggakan diri bahwa aku pasti masuk surga. Itu pembohong besar, Anda membohong diri sendiri dan membohongin orang lainnya. Kan sangat-sangat kasihan. Jadi banyak pembohong yang menyebar di dunia alam semesta ini karena ketidaktahuan, kebodohan mereka, tetapi sangat-sangat merasa Buddha pintar mengajarkan kebenaran itu sendiri. Jadi itu kasihan sekali. Dan loh, itu selalu ada di era apapun, bahkan di zaman Buddha juga ya. Ya pasti. Orang-orang seperti itu. Sang Buddha itu kan mengajarkan 62 pandangan salah. Itu tidak sedikit loh. Kalau kita lihat pelajaran sekarang, tidak ada agama yang salah-salah itu tidak masuk di dalam 62 pandangan salah. Kalau kita masih punya pandangan salah, ya yang kita ikuti cenderung salah semua. Oh, jadi ini ada tolak ukur nih ya? Ya, itu saya ngecek nih ya. Oh, ini salah. Jadi benar. Sang Buddha itu kan dengan batin yang murni melihat alam semesta, ajaran itu mereka itu apa saja. Sehingga bisa menjelaskan ada 62. Itu bukan sedikit, itu sangat banyak. Karena Sang Buddha itu luar biasa kemampuannya bisa melihat, mendeteksi pikiran-pikiran orang-orang guru-guru yang salah-salah itu. Dan itu butuh ratusan mungkin ribuan kali lahir dan mati untuk bisa mengenali itu, Bante. Oh, secara kalau Sang Buddha pribadi itu ya kan sudah kita nulis secara pribadi. Ya, kita sudah tidak terhitung banyaknya juga beliau lahir toh. Tetapi kan istilahnya pandangan salah itu seperti gini. Dia pernah dulunya lahir di alam yang kekosongan. Ketika dia sekarang jadi manusia, masuk jadi pertapa. Taunya loh, saya dulu kosong loh, enggak ada. Aku enggak tahu aku tadi di mana. Aku dulu itu kosong, enggak ada apa-apa di situ. Jadi merasa itu kosong itu yang benar. Nah, tetapi kan dia tidak tahu alam-alam yang lainnya itu. Jadi dia menganggap yang benar cuma itu kosong semua. Terkadang juga ada yang melihat, oh, yang ini berbuat baik kok masuk neraka. Yang ini berbuat jahat kok masuk ke surga. Oh, ternyata karma itu enggak ada. Nah, itu kan termasuk pandangan salah karena dia hanya melihat sebagian-sebagian. Jadi pengalamannya dia dong ya, berarti. Ya, pengalaman dia mengatakan sesuai dengan pengalaman itu. Iya, jadi dengan demikian kita tidak bisa melihat satu session. Betul. Tetapi harus secara menyeluruh. Inilah yang dikatakan ilmu hukum alam semesta itu tidak bisa dikatakan kitab suci itu sudah pasti betul kalau hanya satu poin. Harus banyak faktor yang kita pelajarin seluas-luasnya, energi pikiran, arah pikiran, gelombang pikiran, positif atau negatif, itu dipelajari semuanya secara detail semuanya, baru kita bisa mengatakan inilah kebenaran sudah aku temukan karena aku sudah
sama dengan Sang Buddha, memiliki kualiti batin dan pikiran jernih, bersih, tidak ada apa-apa di situ, sudah tidak usah cari problem, debat sama mereka semuanya. Karena tidak ada gunanya berdebat sama orang yang sok pinter tapi sebetulnya tidak ngerti apa-apa. Iya. Jadi memang tidak ada gunanya berdebat dengan, jadi semua orang tuh punya kekayaan atau kekurangan pengalamannya sendiri-sendiri gitu ya Bante ya. Itu yang akhirnya kita nggak mungkin berdebat dengan orang yang masih kurang pengalamannya, percuma lah gitu kan, kan kayak gitu Bante. Ya, orang memaksakan ini begini begini begini, ya udahlah itu benar. Itu benar menurut pengalaman sudut pandangmu. Bisa ya, dimengerti begitu aja kan Bante. Bisa melihat secara bijaksana seperti itu. Ya. Jadi dalam agama Buddha sadha itu bukanlah keyakinan yang membabi buta ya. Di dalam agama Buddha malah kita diminta datang lihat buktikan akan kebenaran itu. Jadi bagaimana kalau kita hanya disuruh percaya itu kan buta semuanya. Yang ngomong nggak tahu, yang diajak ngomong juga nggak tahu, nggak ada yang tahu sama sekali apa yang dikatakan itu. Itu namanya cara mengajarkan dengan membabi buta tapi mereka nggak sadar kalau itu buta semuanya, tidak tahu sama sekali. Apakah benar kita bisa membeli kafling surga dengan membangun wihara atau tempat suci? Sesungguhnya bangun wihara itu bagus, tetapi surga itu kan bukan hanya kita berbuat baik saat itu juga. Tetapi yang ditentukan itu bagaimana cara berpikir orang itu, kalau setiap saat dia memiliki ucapan yang benar, tingkah laku yang baik, cara berpikir yang benar dan baik, itu baru mereka bisa mendapatkan kafling surga. Sekarang dia berbuat baik, bangun wihara, tapi hasil korupsi dapat 8 triliun, diserahkan 800 juta untuk bangun wihara. Kecil. Nah, kata itu kecil, ada artinya. Ini seolah-olah dia korupsinya gede segitu, sumbangnya kecil. Tapi kalau dia yakin bisa masuk surga, waktu dia meninggal apa dia masuk surga, Bante? Ya, sekarang ya tetap saja tergantung saat dia meninggal itu yang teringat mana yang dominan. Bisa menyenangkan, ya paling-paling seminggu bahagia. Oh, ada waktunya. Sampai habis waktunya dia masuk sengsara lagi. Oh gitu ya, anunya ya. Habislah pasti, tidak kekal loh surga. Oh ya, seperti lahir sebagai manusia tapi nggak panjang umur. Ya lahir, seperti gitu itu ya Bante ya. Lahir di alam surga tapi nggak panjang umur. Ya sampai 7 hari, tahun. Kan seperti itu. Oke. Juga sama lah, kalau mereka yang berbuat jahat, jarang berbuat jahat tapi senang berbuat baik. Tetapi ketika dia meninggal, teringat kejahatannya, dia meninggal. Masuk alam sengsara dulu. Tapi nggak lama. Cuma seminggu. Oke. Jadi seperti itu ceritanya, ada permaisuri yang tiap hari berdana kepada para biku. Nah, tapi pada satu saat dia waktu sakit-sakit meninggal, dia tetap pikir, aduh, aku pernah membohongin suami saya begini. Itu yang dipikirkan. Akhirnya dia tetap meninggal, masuk di alam sengsara. Nah, itulah. Jadi setelah dikremasikan, rajanya itu datang menghadap Sang Buddha mau bertanya, bujuku saya kira lahir nanti. Tapi Sang Buddha mengerti atau paham, ini berbahaya kalau saya buka. Maka dia menggunakan kepandaian kebijaksanaan Sang Buddha dengan memanipulasi pikirannya yang ditanyakan yang lain. Ini itu. Jadi dia tidak terarah ke sana. Sang Buddha mengarahkan tanya ini, ngomong sana. Akhirnya sampai sudah selesai, waduh, ini sudah lama ya aku di sini, pulang dulu ya. Sampai di rumah, sampai di sana. Waduh, aku tadi mau tanya istri saya di mana, aku lupa aku. Besok datang lagi, sudah mau tanya lagi, lupa lagi. Begitu berulang-ulang, sampai tetep sama menteri-menterinya semua. Menteri-menterinya juga sampai sana lupa juga, nggak mau nanyakan. Tapi hari ke-8, sudah habis waktunya lahir ke alam surga, tingkat ke-4. Ketika masuk sana, waduh Bante, sudah 1 minggu lah aku mau tanya ini, selalu lupa, gimana kok bisa, aku sekarang ingat, aku langsung tanya. Bante tolong tanya, istri permaisuriku itu sekarang ada di mana? Oh, istri kamu ada di surga tingkat ke-4 raja. Oh ya pasti Bante, pasti bersesat. Tapi dan sang lucu,
orang ini nggak tahu kalau tadi dia menderita 7 hari. Ya. Nah, kan katakan 7 hari dia menderita. Oke. Iya, Pak Dirjen juga ini ceritanya ya. Aduh, Bante, waktunya juga nih tinggal setengah menit ini, Bante. Apa yang bisa disimpulkan dari sini, Bante? Monggo, Bante. Para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, marilah kita tahu imunitas itu ada di dalam diri kita dengan kedegasan kita berani. Apapun yang negatif dari luar, bersama-sama jangan dimasukkan ke dalam keenam indera kita. Itu akan menjadi jaminan kita memiliki tameng yang luar biasa, imunitas yang luar biasa. Kita tidak akan menderita lagi, berkurang banyak penderitaan. Demikian juga ketika kita muncul pikiran negatif, marilah kita kendalikan, kuasain. Jangan disalurkan ke ucapan, jangan dilakukan dengan tindakan kita, supaya kita tidak membawa penderitaan. Ini juga tameng untuk menciptakan damai dan bahagia di lingkungan kita. Dan kita harus bersuka cita, masukkan program-program yang positif, yang berguna, yang membuat kita lebih damai, lebih bahagia, dan jalankan dengan sungguh-sungguh setiap detik, dimanapun juga, hanya membangkitkan energi positif, sadar damai berulang-ulang, supaya tenang, damai, dan hening itu akan nyata terwujud di dalam kebahagiaan yang sesungguh-sungguhnya muncul dan berkembang. Timbullah kesejukan, kejernian, dan kebahagiaan yang luar biasa, sehingga itulah tujuan kita mencari terus inti berlian yang sangat penting, tergantung aktivitas cara berpikir kita, di mana munculnya energi-energi positif yang kita bangkitkan terus-menerus, tidak memberikan kesempatan risah, takut, cemas, bingung mempengaruhi masuk dan berkembang terus-menerus di dalam pikiran kita, karena kita yakin di mana munculnya pikiran positif, disitulah sesungguhnya sumber kebahagiaan kita, menjadi sarana kekuatan yang menjadi imunitas untuk menghindarkan dari semua penderitaan. Inilah yang dikatakan keyakinan akan menjadi imunitas yang mampu melenyapkan penderitaan kita dan menimbulkan kebahagiaan kita bersama. Semoga kebahagiaan menjadi milik kita bersama. Iya, terima kasih, Bante. Baik, Pusat Dhamma TV, tuntas juga pelajaran hari ini tentang keyakinan. Dan saya yakin bahwa kita semua berproses di dalam kehidupan melalui suka dan duka. Kita bersyukur atas semua kejadian yang ada di kehidupan kita, menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih tangguh, lebih murni, lebih kokoh untuk selanjutnya kita melanjutkan perjalanan berikutnya. Baik, saya Satna Dewi, peserta Kru Dhamma TV, mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Kata kunci kita adalah mind is not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Suki Hoto, Namo Buddhaya.